Bu. Wah, ini ibu-ibu yang siap berebut hadiah total 54 juta rupiah. Amin, saya doain dapat duit banyak semua. Pak, apa? Ini ada oleh-oleh nih, Pak. Ada oleh-oleh. Bareng yuk, kasih. Lagunya gimana, Lang? Ini berat banget tiba-tiba ibu-ibu bawa tape uli apa-apaan sih? Oh, itu kita ya? Enak banget tuh, Pak. Tape uli ini enak banget. Ini dari siapa ini? Dari Tangerang. Pak, ini kalau Bapak nggak mau, saya mau, Pak. Mau? Kalau itu, Pak, iya, iya, nanti saya bagi-bagiin. Allahu Akbar. Sini, Sur, aku bantuin. Jangan, jangan, ada jawabannya. Ada jawabannya. Bantuin nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku bisa. Udah, Anwar, udah. Udah, Anwar. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan rezekinya balik ke Ibu. Amin. Semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, kita main pertama ya. Ya. Permainan apa? Pertama, 4D. Apa itu, Pak? 4D? Apa tuh, Pak? 4D itu semua, nanti yang maju adalah 4 orang. Satu kapten sama 3 peserta. Ya. Baris ke samping, ngadep ke depan. Nanti saya ada pertanyaan, semuanya harus jawab. Misalkan? Contoh, sebutkan benda apa saja yang ada di ruang keluarga. Remote TV, TV, sofa, meja. Nah, baru kehitung satu pertanyaan. Kalau udah semuanya jawab, baru kehitung satu pertanyaan. Kalau salah satunya dia kagak bisa jawab? Gak bisa, harus ke pertanyaan selanjutnya. Lah kok curang? Lah kok curang emang pertanyaannya begitu? Maturannya begitu. Ah, semuanya benar cuma salah satu? Gak bisa, semuanya harus benar dulu baru dihitung satu. Satu pertanyaan nilainya 77 poin. Ya? Mudah-mudahan menang ya, di babak ini hadiahnya 3 juta rupiah. Amin. Yang pertama main, tim A, silakan. Let's go, bismillah. Baris di samping. Majuan, Bu, majuan. Dengarkan, udah kebanyakan majunya. Disuruh maju dikit, maju kayak tawuran, maju mulu. Siap ya, semuanya harus jawab. Oke, waktunya 60 detik. Yang di podium tidak boleh bantu ya. Cuma Wida, Desi, nyala, gak usah diketok, tar keluar orang. Tuh, perasaan gua gak enak nih. Gak percaya banget sama stasiun TV, heran dah. Udah nyala. Siap, 60 detik kita mulai dari sekarang. Sebutkan apa saja penyakit yang biasanya terjadi di mulut. Sariawan. Bentar, satu ini dulu. Sakit gigi. Sakit gigi. Sariawan. Pas. Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Sakit gusi. Sakit gusi. Dalam film horor sebutkan alasan apa hantu datang. Biasanya hantu datang ngapain? Pas? Pas. Pas. Sebutkan suku-suku di Indonesia. Suku apa aja? Suku Jawa. Jawa. Suku Batak. Batak. Pas. Lah. Sebutkan alasan orang memegang handphone. Biasanya mau ngapain orang ambil handphone? Mau telepon. Mau telepon. Mau ngasih kabar. Mau WA. Mau WA. Buka sosmed. Buka sosmed. Sebutkan negara yang berawalan huruf S. Negara. Pas. Pas, boleh. Sebutkan apa saja yang termasuk karya seni. Karya seni itu ada apaan aja sih? Pas juga? Pas. Boleh. Sebutkan siapa saja termasuk anggota keluarga. Anggota keluarga siapa aja? Ayah. Ayah. Ibu. Paman. Adik. Paman. Adik. Sebutkan apa saja yang termasuk membutuhkan karya. Gak apa-apa. Semangat. Ayo, kita balik lagi. Paman juga termasuk anggota keluarga ya. Ya. Sariawan, gusi bengkak, penyakit gusi juga bisa ya. Sakit gigi, sakit gusi bisa. Ada gusi berdarah soalnya, sakit gusi berdarah. Sakit tenggorokan tidak? Tidak di mulut. Berarti di tenggorokan, beda Bu. Mulut sama tenggorokan, ada sekatnya dia. Kayak ruang tamu sama dapur gitu. Tenar juga ya, iya benar-benar. Hai. Apa? Handphone ngasih kabar dan telepon hampir sama. Soalnya ada yang jawab WhatsApp juga buat WA. Nah, ngasih kabarnya lewat mana? Lewat Bogor kali ya? Iya. Berarti tim A mendapatkan 77 poin.